PKT akhir semester 1. Itu saya singkat BAS1. Oke, pertanyaannya hasil dari 1.200 bagi minus 40 tambah 35 kali 16 minus 250. Oke, untuk operasi kali bagi tambah kurang dikerjakan dari kali atau bagi terlebih dahulu. Kemudian tambah atau kurang. Pengecualian, jika ada tanda kurung, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, di sini ada dalam kurung minus 40 ya. Kita kerjakan minus 40. Lalu kita keluarkan minusnya dikali plus 1.200. Minus kali plus hasilnya adalah minus. Jadi di sini adalah minus 1.200 dibagi 40 tambah 35 kali 16 minus 250. Coret 0, 12 lagi 4, 3, jadi 30. Sama dengan minus 30 tambah 35 kali 16 minus 250. Oke, kita kerjakan karena masih tadi kita sudah kerjakan yang bagian bagi ya. Sekarang kita kerjakan yang bagian kali. Dengan minus 30 tambah 35 kali 16 adalah 560. Minus 250. Okay. Minus 250. Sekarang tinggal tanda minus, tambah dan minus ya. Sekarang kita udah bebas. Ini minus, saya kerjakan minus-minus dulu. Minus 250, minus 30. Berarti minus 280 plus 560. 560 dikurangi 280 adalah? Oke, kita akan mencoba untuk menguranginya. 560 kurang 280 kurang 0, 16, 4, 8, 4 kurang 2. Jadi hasilnya adalah 280. Oke, sudah ketemu jawabannya.